Salam sejahtera dan selamat datang ke Tudumai Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkat 4, iaitu latihan praktis kendiri 90-3C pada muka surat 261. Okey, mari kita mula. Soalan 1. 7 keping kad yang berlabel dengan huruf G, E, M, B, I, R, A dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal atau R. Peristiwa yang pertama adalah kita dapat memilih huruf vokal, iaitu E, I atau A. Peristiwa yang kedua adalah mendapat huruf R, iaitu satu huruf R sahaja. Kesudahan yang kita nak adalah kad yang dipilih adalah berlabel dengan huruf vokal atau R. Maka kesudahannya adalah E, I, A atau R. Jumlah kesudahan yang ada adalah 7 keping kad tersebut. Oleh itu, kebarangkalian kita dapat huruf vokal atau huruf R adalah 4 keping kad tadi dibahagi dengan 7 keping kad. Iaitu jawapannya adalah 4/7. Soalan 2. 2 kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf S, E, R, I dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 4, 5, 6. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan L masing-masing. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Kad yang kita nak dapat daripada kotak K adalah huruf S. Terdapat satu sahaja huruf S. Kad yang kita nak dapatkan dari kotak L adalah nombor gandaan 3. Di dalam kotak tersebut hanya terdapat satu gandaan 3, iaitu 6. Peristiwa bergabung yang berlaku di sini adalah mendapat huruf S ataupun nombor gandaan 3. Maksudnya, kita mungkin dapat S4, iaitu S dari kotak K, 4 dari kotak L, S dari kotak K, 5 dari kotak L, S dari kotak K, 6 dari kotak L. Dan mungkin juga kita dapat E dari kotak K, 6 dari kotak L, R dari kotak K, 6 dari kotak L, I dari kotak K, 6 dari kotak L. Maksudnya asalkan kita dapat salah satu daripada peristiwa tersebut, kita kena senaraikannya sebagai kesudahan. Disebabkan ini adalah peristiwa bergabung dengan perkataan atau. Maksudnya salah satu ataupun kedua-duanya berlaku. Jumlah kesudahan yang ada akan sama dengan 4 darab dengan 3, iaitu 4 keping kad dalam kotak K darab dengan 3 keping kad dalam kotak L. Jumlahnya adalah sama dengan 12 kesudahan. Oleh itu, kebarangkalian kita akan dapat huruf S ataupun nombor gandaan 3 akan sama dengan 6 kesudahan tadi dibahagi dengan 12, kemudian dipermudahkan menjadi 1/2. Soalan 3. Kebarangkalian JC dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan diwakili dengan J dan ketua rumah sukan diwakili dengan K, masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Soalan A. Lengkapkan gambar rajah Venn di sebelah untuk mewakili hubungan kebarangkalian JC dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan dan ketua rumah sukan. Diberi dalam soalan, kebarangkalian J adalah 3/8, kebarangkalian K ialah 2/9. Disebabkan terdapat persilangan antara peristiwa J dengan K, maka kita cari dahulu kebarangkalian persilangan antara J, K. Maksudnya, JC dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan dan juga ketua rumah sukan. Iaitu kita ambil kebarangkalian J 3/8 darab dengan kebarangkalian K 2/9. Maka kebarangkalian persilangan antara J dan K akan sama dengan 1/12. Kemudian kita kena tentukan kebarangkalian JC menjadi pengerusi kelab kewangan sahaja, iaitu kita ambil 3/8 tolak dengan 1/12. Kemudian ini kita darab dengan 3, sebelah ini kita darab dengan 2 untuk samakan penyebut. Oleh itu, kita akan dapat 9/24 tolak dengan 2/24. Jawapan akhir adalah 7/24. Seterusnya, kita cari kebarangkalian K sahaja. Maksudnya, JC menjadi ketua rumah sukan sahaja. Jadi, kita ambil kebarangkalian K 2/9 tolak dengan kebarangkalian JC menjadi pengerusi kelab kewangan dan juga ketua rumah sukan, iaitu 1/12. Sebelah ini, kita darab dengan 4. Pecahan yang sebelah ini pula kita darab dengan 3 untuk samakan penyebut. Jadi kita akan dapat 8/36 tolak dengan 3/36. Jawapan akhir adalah 5/36.
Dengan itu, kita boleh isikan kebarangkalian tersebut ke dalam gambar rajah Venn, di mana 1/12 ini perlulah diisi di bahagian persilangan antara J dengan K ini. Kemudian, untuk kebarangkalian J sahaja, 7/24 ini diisi di bahagian sebelah kiri ini, bermaksud JC menjadi pengurusi kelab kewangan sahaja. Seterusnya, untuk kebarangkalian K sahaja, 5/36 dilabelkan di sebelah ini, bermaksud JC menjadi ketua rumah sukan sahaja. Soalan B, hitung kebarangkalian JC tidak dilantik sebagai pengurusi kelab kewangan atau ketua rumah sukan. Ini bermaksud JC tidak akan dilantik sebagai mana-mana satu jawatan tersebut, sama ada pengerusi atau ketua rumah sukan ataupun kedua-duanya. Jadi kita boleh wakilkan dengan kebarangkalian pelengkap bagi J kesatuan K, iaitu kita ambil 1 tolak dengan 7/24 tolak 1/12 tolak 5/36. Jawapan akan sama dengan 35/72. Oleh itu, jawapan untuk bahagian ini sebenarnya adalah di luar kedua-dua bulatan J dengan K, iaitu di sini. Soalan 4. Persatuan Geografi SMK Cerdik mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Kebarangkalian Mandy dan Gita menyertai rombongan ini masing-masing ialah 4/7 dan 9/14. Lengkapkan gambar rajah pokok di bawah. Seterusnya, hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ini. Diberi dalam soalan, kebarangkalian Mandy menyertai rombongan adalah 4/7, kebarangkalian Gita menyertai rombongan adalah 9/14. Untuk melengkapkan gambar rajah pokok, kita cari kebarangkalian Mandy tidak mengikuti rombongan tersebut, iaitu dengan mengambil 1 tolak dengan kebarangkalian Mandy ikut rombongan tersebut, iaitu 4/7. Jawapannya adalah 3/7. Dengan cara yang sama, kita cari kebarangkalian Gita tidak mengikuti rombongan tersebut, iaitu 1 tolak dengan 9/14, iaitu kebarangkalian Gita mengikuti rombongan itu. Maka jawapannya adalah 5/14. Dengan itu, kita boleh mengisi gambar rajah pokok di sebelah kiri dengan 4 nilai ini. Jadi untuk cabang pertama ini, M, maksudnya Mandy ikut rombongan tersebut. Kebarangkaliannya adalah 4/7. Cabang yang kedua di bawah ini, M tanda, bermaksud Mandy tidak mengikuti rombongan. Kebarangkaliannya adalah 3/7. Kemudian kita pergi ke cabang yang seterusnya, di mana G ini bermaksud Gita mengikuti rombongan, di mana kebarangkaliannya adalah 9/14. Cabang yang di bawah ini, G tanda bermaksud Gita tidak mengikuti rombongan, iaitu kebarangkaliannya bersamaan dengan 5/14. Kita isi cabang di sebelah bawah ini dengan cara yang sama, iaitu G adalah 9/14, G tanda adalah 5/14. Kesudahan yang kita dapat di sini adalah mengikut cabang-cabang di sebelah kiri tadi, iaitu M, G, M, G tanda, M tanda G, ataupun M tanda G tanda. Soalan minta kita hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ini. Maksudnya, kebarangkalian yang kita nak cari adalah kebarangkalian M, G tanda. Kebarangkalian M tanda G, di mana M, G tanda bermaksud Mandy ikut rombongan, Gita tidak ikut rombongan. Ataupun Mandy tidak ikut rombongan, Gita ikut rombongan. Antara kedua-dua peristiwa ini kita kena tambahkan, iaitu pertama, MG tanda. Kebarangkalian untuk MG tanda adalah datang daripada cabang gambar rajah pokok di sebelah, iaitu 4/7 darab dengan 5/14. Dan yang kedua, kebarangkalian M tanda G, iaitu dengan merujuk gambar rajah pokok di sebelah kiri, kebarangkalian yang terlibat adalah 3/7 darab dengan 9/14. Jawapan akhirnya akan sama dengan 47/98. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.